Ngerasa. Masya Allah, tabarakallah. Ini. Oke, nanti tinggal ngambil aja. Okay. Ini di mana ini? Ini di rumahku. Ini udahlah. Tadi selesai ketemu sama Abah. Abahnya lagi gak bisa diwawancara karena beliau lagi kurang sehat. Oh. Ini ada wakil Abah, anak tercintanya, satu-satunya. Dan hebatnya di sini kita langsung disuguhin berbagai macam makanan dari berbagai negara. Wow. Ya. Ada dongkal, ini dari negara bagian Cileungsi. Pokoknya gitulah. Kalau kesini mah udah. Kesini mah udah gak kayak, ini kesini itu baru dua kali tapi udah gak kayak tamu ini mah ya. Gak tau malu ya emang. Terus langsung minta tutut ini tuh, dibikinin sama si Bibi cina tutut. Duh, coba kita rasain deh, mau nih? Enggak ya, gak boleh mami, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan? Enak banget. Pedes Allah. Ya? Pedes ya? Enak. Ini ada wanita dari Arab ini. Asli. Ada wanginya pakai apa sih? Enak banget ini. Enak. Ya, ada mau sini. Sekalian nganterin anak ke pondok, ponakan. Sambil mencicipi ini, mami enak banget. Ini wanginya apa ya? Enak mami. Kayak ini kari. Jadi ini teh mami pakai bumbu kari. Enak. Ini jarang-jarang bisa temuin. Dan ini bumbunya enak banget. Pinter banget si Bibi. Bikana. Cara makannya di gini. Mami salah satu subscriber. Alhamdulillah guys, mondokin anak ke Sadeng mah Masya Allah berkah, perut kenyang. Nih manggis ada 3 karung, tutut juga ada, sama bentar lagi ada durian. Masya Allah buat teman-teman yang pengen mondokin anak di sini, Insya Allah di sini mah amanah. Aku tuh kenapa mau mondokin anak di sini, karena aku udah beberapa kali ikut Abah kajian, udah gitu umroh dibimbing, nyaman, alhamdulillah. Ilmu, nah gitu, alhamdulillah, mudah-mudahan dan mudah-mudahan ya ini anaknya almarhum kakakku juga anakku lah ya, dia punya ilmu yang manfaat, jadi anak yang solehah, jadi kita kan harus memilih, ya kan? Alhamdulillah di sini tempatnya juga, ini maksudnya gini. Tempatnya memang gak deket ya, jauh. Karena kan hidup harus ada perjuangan. Betul. Ya betul gak? Udah gitu masih tradisional, jadi bukan yang modern yang tiba serba instan. Jadi diajarin tadi juga udah ijab kabul sama Abah. Jadi anaknya mau mandiri, betul gak? Jadi ini walaupun ini yang punyanya juga sahabat aku, ini pondok tapi gak boleh pilih kasih. Samain dia dengan anak-anak yang lain. Kalau salah bilang ke aku, oke? Jajan ulah lo bating. Ya, sehari 10.000. Ya, pokoknya mah kamu harus bisa nabung ya. Raffi juga sama di pondok. Pokoknya mah aku mah seminggu 150.000. Gede. Ini mah udah sehari misalkan kamu kan udah makan, semua udah makan semua. Jadi pokoknya makan jajan 3 kali. Makan 3 kali. Paling banyak 15.000 lah. Banyak. Benar. Ya. Nanti Bunda titipin. Enggak boleh banyak jajan, nabung ya. Enggak boleh tiap hari. Mun bisa tunggu tiap hari, cu. Kecuali pas ada acara tertentu dia jajan. Iya. Ikut juga. Sini dong, Mami. Sini, tengah ya. Aduh. Mami tuh besok mau umroh. Berapa bareng sama aku sekali ya? Dua kali ya? Iya. Dua kali. Dua kali bareng umroh. Wow. Dua kali bareng umroh sama Mami sini, Oma. Dua kali sama Mami. Iya. Sekali hajian sama beliau nih. Iya. Jadi kita alhamdulillah
menyatu walaupun kita baru beberapa kali ketemu tapi menyatu gitu ya. Udah kayak keluarga. Ini istri dari Mama Pak Risadeng. Masya Allah, ya bida dari surga. Ini anak tercintanya. Ini ya, Masya Allah. Iki saru anak nak. Jadi Gita saru anak. Jadi kita kemarin udah ngomong-ngomong sama Gita nih. Rencana udah sok Melda dulu masukin ke pondok. Nanti Orel kita bujuk gitu. Kan SMP kan. Ini nanti tahun depan SMP. Berapa ada berapa ini? Berapa apa? Berapa tempat? Berapa kamar? Banyak. Asrama Putri. Asrama Putri, jadi yang menghadap ke sana Asrama Putri, yang insya Allah kalau udah tahun ajaran baru itu yang ada ke sana Asrama Putra. SMA-nya di mana? Sama di sini juga satu gedung. Ada ada aku lihat ada universitas ya. Yeah. Kepala sekolah, kira-kira kayak. Jadi kalau kalau lagi di sekolah aku panggil ibu. Ini kepala sekolah. Terus itu SMP sama kepala sekolah anak? Aku. SMA? Ada anak murid aku. Oh gitu. Universitas siapa? Ada dosennya? Jadi di sini nggak ada yang jauh. Kalau universitas memang kita masih kelas jauh ya, masih rekanan. Oh gitu. Jadi memang ada khusus yang ngurusnya gitu. Jadi ke belakang sana juga udah ada tempat wisata, namanya Sirehejo. Bener. Udah bisa kayak glamping. Bener. Camp gitu bisa. Lewat mana? Lewat belakang rumah ada. Tada. Masya Allah, tabarakallah. Mami, oma tadi oma pengen kan? Bismillahirrahmanirrahim ya. Masya Allah, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya durian mentega. Masya Allah, tabarakallah. Ini. Umate kurus mami mah. Masya Allah, Isma. Pecinta durian emang. Iya dong. Pokoknya kemarin, nomor satu ini buah-buahan gak ada lagi durian. Gimana mah, enak gak? Iya enak banget bener. Ih, yang dicita-cita dari tadi. Siapin makan, padahal aku kesini tuh nggak bilang karena takut merepotkan, tapi ternyata emang dia harus direpotkan. Ayo, ayo oma, oma. Yuk makan. Enak oma mak, yuk di sini mak ini nih. Oh, bintang makan, tamunya, Eta bintang kejora. Oma, ini oma nih. Masak. Oma jangan banyak banyak, udah malam diet mah. Segini cukup. Segini mah. Nah, ayo kain dong. Enggak segini, oma segini. Nah, oke. Okay. Nanti tinggal ngambil aja. Okay. Ini di mana ini? Ini di rumahku. Ini udahlah. Di rumah Kak Ubi. Bangsa enggak beda. Kemarin emang abu-abu. Oh, abu-abu ini jadi apa ini? Berarti di rumah orang kalau kayak gitu. Oma lihat oma ini ada. Ini mah. Ada daging. Oma, itu centil. Ini teh. Ini teh. Dia ngomongnya bukan sembarang enog. Gitu. Ini adalah enog. Enog puyuh. Ini apa bu? Oh ini Bandeng. Kan paus tete. Bismillahirrahmanirrahim. Dahulu ya Robi. Ini sop ikannya juga. Baru kali ini sama Umi ngeliat tamu kayak gini. Tamu gak ada yang gini. Hayam.
memasuki bulan puasa tuh orang udah pada berbondong-bondong ke sana. Orang teh pada nispu di sana, Om. Iya. Seru kayaknya. Banget. Kita yang kemarin pas Mailad ya, Muludan ya, rame juga. Pas Muludan datang langsung rame yang ya. Bulan apa? Oktober ya? Tahun lalu Mami ya, 2021. 2022 apa? 2022. 2022 awal.